对了。喂，干啥干？别干，我来吧。Ayo nah, emang kan tiga sambil lo itu sambil lo emang juga tuh emang kata itu di nopo ada acara apa toh itu dah setu wah prai lali di don kita jam lima kurang seperempat kilo kayak ayo mangkat orang begitu ke MC PH mana kok oh alah iya ya wah lali ya aku ya ya wes tak aduh sih nggak nanya jago sih ya wes lah saya sih baik aku tante nih jago ini. Tenan iki mau adus wae sik. Wah ya ngono ku ya ben resik ta ngarep ibadah mosok reget ngene ya kan di sawang rapi ngono lho. Bagus, bagus. Ya wis. Wis gek diwiwiti to. Brang-brang mangan coklat berangkat. Shalom teman-teman. Nah, gimana nih kabar pada hari ini? Tentunya mesti kalian pada baik-baik saja kan? Ya. Lalu sudah lama kan kita juga tidak bertemu. Sabar ya teman-teman, pasti wabah yang menyerang di negara kita ini pasti segera akan pergi. Kita aminin saja. Ya, walaupun wabah corona itu menyerang di negeri Indonesia ini, kita tidak tidak patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali itu. Nah, sebelum kita memasuki persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah yang berkata dalam surga Allah Tuhan, terima kasih atas berkatmu hari ini sehingga kami dapat merasakan udara segar pada hari ini akan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki dalam persekutuan pemuda gereja Komparem GKJ Ceper ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, agar persekutuan yang dilaksanakan secara online ini agar dapat bisa menjadi wadah bagi kami Komparem GKJ Ceper untuk bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah keadaan negara kami yang sedang dalam keadaan terkena virus corona dan tolong berkati ya Tuhan, terima kasih doa ini saya hantarkan ke dalam tangan kuat kuasamu dan atas Yesus kami berdoa dan minta syukur, haleluya, amin. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai, sebelum kita juga memuliakan nama Tuhan, ada baiknya kita sharing terlebih dahulu. Nah, gimana kamu di rumah ngapain aja, Bu? Iya, saya di rumah ya cuman ngapain, cuman tidur, bangun, makan, tidur lagi, dan itu aktivitas sehari-hari yang saya lakukan ya. Habis gitu, kayak mau pergi kemana juga malas. Mau kemana, mesti kalau ke rumah teman juga temen. Takut keluar ya. Terus apa yang kamu upayakan untuk mencegah virus? Nah, untuk mengupayakan virus-virus tersebut kita juga harus cuci tangan, lalu pakai masker kalau mau kemana-mana juga, dan yang mesti yang paling penting sih selalu jaga kesehatan saja sekali. Terus, kamu sendiri gimana? Di rumah ngapain aja? Nah, saya di rumah juga sama, bangun, tidur ya. Bangun, tidur, tidur, bangun ya. Sama aja, sama seperti Mas Ela ini ya. Nah, kan saya juga punya aktivitas. Saya antisipasi agar virus tidak terkena di tubuh kita. Kita harus selalu jaga kesehatan, makan teratur ya. Pakai masker kalau kemana-mana dan juga selalu higienis. Pakai hand sanitizer di tangan biar selalu bersih dan tetap terjaga agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selagi kita sehat dan tidak terjangkit penyakit, itu virus tidak akan masuk dengan mudah di tubuh kita karena kita punya antibody yang kuat. Seperti itulah ya. Bagus sekali ini masukan dari Mas Kakak ini. Dan untuk teman-teman semua di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, terutama di zona merah ya. Itu kalau boleh sih, tapi tidak di zona merah ya. Keluar ada kepentingan toh gitu, pakai masker selalu ya, tetap jaga kesehatan selalu, tetap di rumah dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih saya dari Sheila dan Kakak mengucapkan terima kasih dengan sharing kita berdua ya, atas pengalaman kita. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki firman pada hari ini, mari kita nyanyikan sebuah pujian hati sebagai hamba.
firman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantar mas. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah dapat ulangkan kami waktu Tuhan untuk bersekutu Tuhan, memuliakan namamu Tuhan dengan cara online Tuhan, karena wabah corona, virus corona ini menyerang negara kita Tuhan, Engkau kiranya dapat membasmi Tuhan dengan jalan-jalan itu sendiri ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, berkati kami Tuhan supaya dapat masuk Tuhan dalam hati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukan firman itu Tuhan, dan kami dapat menjadi manusia yang berbudi Tuhan dengan firman-Mu Tuhan yang melekat pada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang diambilkan dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Dalam lembaga Alkitab dikatakan dengan judul Tak Ada Lagi Perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba sungguhan. Ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita dengan tema Allah turut campur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap hari, tiap jam di televisi kita disuguhi berita tentang virus corona. Adanya virus corona itu merupakan asap atau musibah. Dikatakan asap adalah hukuman bagi orang durhaka. Musibah adalah ujian bagi orang-orang beriman, agar iman kita menjadi kuat. Menurut Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil menurut kehendaknya. Bahwa Allah juga turut berkarya agar manusia dapat hidup lebih baik, hidup lebih bersih, hidup dapat bersatu padu dan bergotong royong di dalam segala hal di saat ini untuk menanggulangi virus corona. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari Galati 4 ayat sampai 7. Bahwa Allah juga turut campur dalam penyelamatan manusia dari dosa.
melalui pengorbanan anaknya yang tunggal dalam diri Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Melalui karya penyaliban ini, kita yang dahulu hamba, kita dijadikan anak-anak oleh Allah. Yang berarti bahwa kita menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Dan nantinya kita juga akan bersatu di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Agung, Maha Setia dan Maha Adil. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman bagi petunjuk di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati dan mampukan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukanlah kami melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mampukanlah anak-anak pemberian-Mu, para anak-anak-Mu ini, untuk juga melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya anak-anak-Mu ini jadikanlah anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan punya rasa cinta kasih terhadap keluarga juga sesama. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana nih teman-teman firman-Nya pada hari ini? Pastinya luar biasa dong. Semoga firman tadi bisa menjadi penguat iman kita di saat kondisi seperti ini. Sebelum kita mengakhiri persekutuan pada hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian Allah Bangkit.
demikian persekutuan pada hari ini. Tetap di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you. Tes. Action. Shalom teman-teman. Acara apa tuh?